Nah, sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menonton channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hijab Lovers, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Hijab? Di episode kali ini yang akan coba bahas seputar si Babang Tampan Rangga Hijab, yang mana di sini si Babang Tampan Rangga Hijab ada salah satu netizen yang bertanya kepada si Ganteng Rangga Hijab. Salah satu netizen ini bertanya, Ririn Strik 25 main film lagi dong Job. Dan di sini Rangga Hijab menjawab, nonton gak, nanti protes lagi kalau gak sesuai ekspektasi. Canda. Jawaban Rangga Hijab ini sontak ya, membuat kita para fans Hijab ngerti bahwasanya Rangga Hijab tidak mau mengecewakan para fans Hijab, terutama kalau filmnya nanti tidak berdua dengan Haikal Van Der Vecht. Itu salah satunya. Dan keduanya, Rangga Hijab pun sebenarnya ingin segera bersatu dalam proyek terbaru bersama Haikal Van Der Vecht. Makanya ini jawaban Rangga Hijab ini bikin kita wow gitu ya sahabat. Dimana kita juga tahu isi hati Rangga Hijab sebenarnya bahwa dia juga rindu acting bareng bersama Neng Koko Cantik, bersama Bucin dan Kusut semasa mereka di sinetron Samudra Cinta. Nah tentu saja jawaban Rangga Hijab ini menjadi PR bagi Sinema maupun SCTV yang sampai saat ini masih menunda-nunda ya proyek terbaru Hijab. Terutama kita yakin kalau Rangga Hijab pun mempunyai keinginan yang sama, itu beradu acting kembali bersama Neng Cantik Bule Haikal Van Der Vecht. Nah makanya kita akan terus mudah saja si cantik Haikal Van Der Vecht akan segera set project bersama